Di antara hal yang bisa menggugurkan amal soleh adalah menentang Rasulullah SAW, baik perkataan maupun perbuatan. Allah berfirman di awal Surat Al-Hujurat. Ya ayuh amanu La tarfa'u aswatakum fauqa sawtin nabi Ya ayuh amanu La tuqaddimu bayna yadai wa rasulihi Wa attaqullah inna Allah sami'un alim Ya ayuh amanu La tarfa'u aswatakum fauqa sawtin nabi Wa la tajaharu lahu bilqawli Kajahri ba'dikum li ba'din Antah bata amalukum wa antum La tas'urun Wahai orang yang beriman Janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya ya. semuanya Allah maha mendengar dan maha mengetahui Wahai orang yang beriman Janganlah kalian mengangkat Suara kalian di atas suara Nabi dan jangan kalian besarkan suara kalian sebagaimana kalian kalau berbicara besar di antara kalian. Antah amalukum. Bisa jadi amal kalian gugur. Wa antum la Sementara kalian tidak tidak sadar. Maka di antara yang bisa menggugurkan amal ketika Nabi masih hidup tidak sopan di hadapan Nabi. Bicara keras-keras seperti ngomong dengan teman sendiri. Setelah turun ayat ini, Umar kalau bicara dengan Nabi bisik-bisik. Takut. Takut. Saya ada seorang namanya Sabit bin Qais tidak mau keluar rumah. Kenapa dia jauh hari saud suaranya keras. Dia tidak mau keluar rumah. Mana sabit kau tidak ke masjid? Kata dia saya penghuni neraka. Kenapa suara saya keras? Nabi bilang tidak. Dia penghuni surga. Ya, dia penghuni surga. Artinya sahabat benar-benar takut ketika turun ayat ini. Jangan sampai mengangkat suara di hadapan Nabi SAW. Dan sebelumnya Allah berkata, la Jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Kata para ulama maksudnya kamu kalau melakukan apa-apa, lihat dulu dalilnya. Jangan kali kamu sok membuat hukum. Apa kata Allah, apa kata Rasul, tinggal ikuti. Ada lagi yang berkata, maksud ayat tersebut, kalau ada sudah ada hukum Allah, sudah hakam Rasulullah, jangan kau punya ide. Contoh misalnya, kita tahu syariat wanita berjilbab. Kemudian kita punya ide. Kenapa sih wanita? Coba kalau tidak berjilbab, kan lebih nyaman. Ini namanya ide, kasih ide sama Allah. Ini enggak boleh. Syariat Allah sempurna atau tidak? Sempurna. dinakum. Maka jangan kasih ide tentang syariat Allah. Lalu akibali hukmih. Tidak ada yang bisa protes terhadap hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tuh Tuhan. Kamu tuh manusia. Kekuranganmu banyak. Kamu ngurus istri aja nggak bisa, mengurus hukum-hukum. Ngurus anak aja nggak bisa, mengurus hukum-hukum. Allah Subhanahu Wa Taala ngurusi alam semesta. Ngurusi matahari, ngurusi rembulan, ngurusi bintang-bintang, mengurusi laut, mengurusi semua alam semesta. Hewan-hewan diurusi oleh Allah. Allah bikin aturan yang begitu kokoh, terus Allah turunkan hukum buat kamu supaya kamu baik. Kamu bilang saya tidak terima, hukum saya lebih baik daripada hukum kamu ya Allah. Ini orang tidak tahu diri. Kamu Tuhan atau hamba? Kamu tuh hamba, ngurus dirimu saja nggak becus, mau ngurus bikin hukum buat manusia yang yang lain. Maka siapa yang sudah datang perintah Allah dan Rasulnya, kemudian dia menentang, amalnya gugur, amalnya gugur. Kata rahimahullah, jangankan menentang hukum, sepakat dengan hukum Nabi. Hanya ngomongnya keras aja, ngomongnya keras. Latar Nabi. li antum la Jangan kalian angkat suara kalian, jangan kalian berbicara keras dengan Nabi seperti kalian bicara di antara kalian. Bisa jadi amal kalian gugur dan kalian tidak tidak sadar. Ini zaman sekarang banyak orang Allah berfirman demikian. Nah bukan nggak nggak benar, nggak cocok seperti orang liberal. Rasulullah bilang enggak enggak pas lagi enggak enggak relevan zaman sekarang kita bikin hukum baru. Aduh. Repot. Kamu tuh siapa? Ngurus istrimu aja enggak beres. Ya, terus mengurus manusia di alam semesta dengan bikin hukum dari kamu. Malah karenanya kalau hukum semua dari manusia pasti nanti ada yang protes, ada yang protes, ada yang diuntungkan, ada yang tidak diuntungkan dan demikian. Expire kemudian ini dan, disini, dan seterusnya. Kalau mau hukum yang benar adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Intinya di antara hal yang menggugurkan amal seorang ketika dia tahu ini hukum Allah dan Rasulnya, kemudian dia menentang, kemudian dia menentang. Maka hati-hati kalau kita sudah jelas hukum Allah, hukum Rasul, maka jangan dibilang lagi, eh kata Ustadz, kata kiai, kata habib enggak ada. Kalau sudah hukumnya jelas, terima. Benar-benar dari Allah dan Rasulnya maka terima. Kalau kata-kata kata-kata terus enggak akan berhentinya. Sekarang Allah, Allah bilang, orang kafir di neraka, ya di neraka, orang liberal bilang ada juga orang liberal mengatakan enggak di surga. Kata ustaz di surga. <laughs> Allah bilang di neraka, dia bilang kata ustad di mana? Di surga. Allah bilang jangan mohon ampunan bagi orang kafir yang sudah meninggal dunia, enggak apa-apa. Kita mohon ampun buat mereka. Allah menyuruh pakai jilbab, enggak. Enggak apa-apa enggak pakai jilbab, yang penting sopan. Sopan bagaimana? Sesuai dengan tradisi. Kalau di kantor sopan ya buka jilbab, kemudian betis kelihatan sedikit sopan. Itu namanya jilbab versi kantor. Tapi kalau di pantai ya bikini itu yang sopan. Kacau seperti ini. Kalau sudah jelas hukum Allah dan Rasulnya, jangan coba-coba berpaling. Apalagi menentang, maka akan gugur amal.